Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Satu Pilar Channel. Hari ini kita mau review ambulans tipe jenazah. Ini adalah produk baru kita. Apa saja detail serta kelengkapannya, mari kita cek bareng-bareng. Ambulan ini adalah basicnya APV tahun 2015, unit second. Di bagian bawah kita gunakan plywood tebal 12 mm dan juga vinil antibakteri. Lalu di bagian kirinya terdapat kursi pengiring dengan kapasitas 2 row. Dan juga di bagian utamanya kita ada keranda jenazah lengkap dengan matras, kain penutup kita siapkan, dan juga pengunci dan juga stopper dan rel dari kerandanya. Oke, kita beralih ke bagian kanan. Di sini ada tempat penyimpanan kain. Ini ada tutupnya. Lalu kita siapkan juga kotak P3K. Apar seberat 1 kg. Aseptik gel. Tidak lupa kita lengkapi juga dengan lampu sorot. Oke, dari bagian kabin luar unit kendaraan kita gunakan stiker corak dengan bahan reflektif, dan juga di bagian atasnya terdapat lampu light bar dilengkapi dengan sirine. Keluarannya dari Senken mereknya. Kita tetap gunakan produknya Senken walaupun unit ini adalah unit mobil jenazah. Dan juga kita sisipkan lampu strobo grill untuk bagian depan dan juga bagian belakang. Oke, ini adalah spek dari modul yang dikeluarkan dari Senken. Di sini ada tombol untuk mengatur nyalahnya lampu light bar yang berada di atas. Ini untuk bagian depan dan ini untuk bagian belakang. Dan juga di sini terdapat volume untuk membesar kecilkan suara. Lalu terdapat pengaturan 1 2 3 4 5 6 suara. Dan di sini juga ada siren atau klakson. Kita besarkan dulu. Oke. Dan juga di bagian kanannya kita sisipkan untuk jumper. Jumper juga untuk mengatur pilihan bunyi suara. Di sini terdapat 6 buah tombol. Dan di bagian atasnya terdapat saklar untuk strobo grill bar. Ini untuk bagian depan dan ini untuk bagian belakang. Dan di sini terdapat tombol untuk mengatur lamanya kedipan dari lampu tersebut. Oke, kiranya itu saja review kelengkapan dari ambulans jenazah buatan dari Karoseri Satu Pilar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.